There is a challenge on the call by Indonesia. Ball in, ball out. Challenge was successful. Thank you.
first technical timeout. The score is 8-7 in favor of Indonesia. Of the first technical timeout. There is a challenge on the call by Indonesia. Foot fault. Thank you.
Ladies and gentlemen, the challenge was unsuccessful. There is a challenge on the call by Indonesia. Ball in, ball out. The challenge was successful. Second technical timeout, the score is 16-15. Indonesia still in the lead.
end of the second technical timeout. Substitution for Indonesia. Number 20 out, number 5, Dio Sufikri in. Indonesia. There is a challenge on the call by Cambodia. Net fault. Ladies and gentlemen, the challenge was successful.
timeout, Indonesia. About Cambodia. Substitution for Cambodia, number 20 out, number 9, Mi Rasmai In. Substitution for Cambodia, number
Number 9 out, number 20, Von Biasna in. Memang keberanian kita lihat ya dari Vena, pemain Kamboja ini melakukan spike yang tasbo yang ke Indonesia sama Natana. Kita lihat apakah kembali Ivan akan dimaksimalkan di sini. Oh, Kamboja mengambil keuntungan 26-25 sekarang. Kita lihat bagaimana mereka berapi-api sekarang ya. Dan memang tim Indonesia harus melakukan perbaikan ya dari mulai receive serangan dan masih mempunyai satu harapan ya, tentunya. Dan inilah yang kita khawatirkan, bagaimana semangat tim Kamboja menggebu-gebu. Match point to set point sekarang bagi Kamboja. Dan kembali lagi sekarang Indonesia yang survive. Rifan, nah, kita memang berikan semangat ya untuk Rifan yang terus melakukan spike ya, buahkan poin bagi tim Indonesia. Betul. Dan Rifan sangat percaya diri ya, sangat percaya diri tadi. Pemain yang sangat berpengalaman di arena SEA Games tentunya. Dan kita harus melakukan blok bu untuk mengantisipasi serangan dari tim Kamboja. Oh, keluar ya, dan keuntungan bagi Indonesia sekarang baru sekali time out. Tentunya Kamboja melakukan challenge. Oh, block touch out, tapi belum block touch ya. Kita lihat apakah menyentuh tangan. Challenge di saat-saat genting ya, betul sekali. Kalau betul dari apapun kesempatan yang ada ya, harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan. Siapa tahu memang penglihatan wasit tidak cermat ya. Karena beberapa kali tadi tidak cermat ya. Beberapa kali tadi challenge-nya berhasil, betul sekali. Karena ujung-ujungnya teknologi juga yang menentukan ya di sini. Mata kena tangan pemain Indonesia, kita lihat. Tidak mengena sama sekali. No. Ya. The challenge was unsuccessful. Ya, mereka pun menyadarinya tadi. 27-26 sekarang. Ya, kita berharap tim Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan ya. Main lagi match point bagi kubu Indonesia. Fokus, kita lihat. Sulit sekali untuk mendapatkan poin tersebut ya. Kembali lagi match point yang gagal dikonversi oleh kubu Indonesia. Ya, memang tidak gampang tentunya Bung, kita lihat hanya satu blok ya tim Indonesia. Dan semestinya memang sudah bisa diantisipasi dia. Namun bola yang di spike sangat keras Bung. Iya betul. Kembali Indonesia. Dan kembali lagi melakukan kesempatan untuk match point. Baik sekali Randy tadi Bung. Ya memang ready lah yang diharapkan ya, sama Rifan ya. Bukan mengecilkan pemain lain ya, memang ini adalah poin-poin kritis. Betul. Untuk serangan-serangan kepada mereka ya, bisa menyelesaikan pertandingan. Kita harapkan Rifan serve-nya masuk.
bahkan Esbu. Ya. Ivan sekarang, oh, sayang sekali. Masuk, ada mengharapkan ace, malah tidak masuk. Ya, kita lihat permintaannya terlalu berat. Memang Rifan sangat berat ya, kita minta kepada Rifan. Selain mereka, dia adalah merupakan get point bagi Indonesia tentunya. Jadi tandanya dalam keadaan genting seperti ini juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang besar kita dilakukan ya. Ya, kembali lagi ke Indonesia, apakah akan kembali mendapatkan kesempatan untuk match point? Semakin seru pertandingan ini. Oh, masuk ya. Masuk ya, kita lihat. Saya khawatir kalau Dio tadi memoper bola ke Rifan lagi, Bu. Karena sudah position dan baik sekali ya fight yang dilakukan Randy tadi. Ya, memang Rifan dan Randy harus berjibaku, Bu, kali ini. Ya, dan sekarang Randy yang akan save. Sudah dilakukan tadi. Oh, kembali lagi. Kita lihat bagaimana mereka memaksakan jus terus ya. Ya, pemain ini kembali Bung Hong dimaksimalkan lagi ya. Selain sempat hilang dari Hong ya. Pemain quicker tadi diberikan oleh Tosser tim Kamboja. Memang sangat cerdik juga ya. Kita lihat. Dan tentunya kita juga harus berdoa ya bahwa kiranya tim nasional kita juga bisa memenangkan di set ketiga ini. Oh, baik sekali. Oh, keluar ya. Kita lihat Rifan melakukan spike ya, bahwa itu di luar dari pembatas lapangan permainan. Iya, betul. Dan inilah merupakan satu form ya, terkena ya. Box namanya. Iya, betul. Itu pembatas lawan, pembatas lapangan pertandingan. Nah, tadi tidak terlihat dari sisi sebelah sini ya. Betul sekali. Sekarang tentunya set point bagi Kamboja. Dan baik sekali lagi tadi Doni. Ya, Doni sangat kritis, sangat baik dan sangat tenang kita ya. Sampai 30 rupiah, sampai 30. Dan ini tidak ada batasnya memang. Iya. Bumdan juga mau 35 juga boleh. Bebas ya. Bebas. Karena memang ini adalah tim nasional ya. Di kedua negara, Bung. Tidak gampang memenangkan satu set pun dan dua poin pun. Betul. Maka jangan menyamai pertandingan rekor tenis 3 hari ya. Bermain untuk satu pertandingan. Ya, ini adalah satu kesalahan ya. Memang sangat mendasar di depan Anda. Dan memang posisinya memang kita tertekan, Bu. Dan sangat harus mempunyai satu kecepatan yang baik ya. Sayang sekali tadi foul oleh wasit ya. Tapi sebetulnya bagus sampai di depan Anda tadi. Hanya foul tadi ya, kita lihat. Set point sekarang bagi Kamboja. Dan masuk. Masuk. Kembali Bu, kita lihat. Dio tidak mau resiko ya. Bahwa Rifan sangat dimaksimalkan di set-set terakhir ini. Dan bahkan ketertinggalan maupun jus. Betul. Sekarang kesempatan bagi Indonesia kembali untuk bisa membuat pertandingan menjadi match point terlebih dahulu. Sangat perhatian ya, kita lihat sih. Kali ini Tosser Kamboja Bu. Kita lihat ya, sangat tegap mungkin ya, karena salah mengantisipasi bahwa memberikan umpan bagi pemain-pemainnya dan itu keuntungan bagi Indonesia. Salahnya sekaranglah saatnya Indonesia menekan dan melakukan blok dan bisa memenangkan di set ketiga ini, Bu. Ya, kita lihat sekali lagi apakah bisa dikonversi oleh kubu Indonesia dan untuk Kamboja. Tas gol, Bu. Ya. Agak berdebatnya, Bu. Memang kondisi ini merupakan satu kondisi yang tegang sebetulnya kedua pemain. Ya, tentunya semua tekanan pasti ada, Bu. Ya. Baik di dalam penonton, coach, maupun ini memenangi pertandingan itu merupakan satu tekanan bagi kedua tim ini. Bahkan bersetegangnya dengan pemain terbaik mereka lagi ya, dengan Mom tadi. Kita lihat di sini. Oh, masih. Tidak. Kita lihat di sini. Masih bisa diselamatkan. Ada Dio tadi ya menyelamatkan dan baru 3 sentuhan. Match point sekarang Doni Haryono. Ah, sayang sekali Doni tegak. Ya, memang jadi pemain yang senior, pemain yang muda sama gagal melakukan serve. Ya, coba lihat Doni memang terlalu gambling bukan ya. Saya karena memang Doni ingin serve yang dilakukan menyulitkan bahkan bisa membuat
pertandingan ini selesai. Ya, tapi rupanya sebaliknya ya. Lalu percaya diri tadi. Dan sekarang kita lihat masih dalam suasana sangat menegangkan dan di sini Kamboja masih bisa mengantisipasinya. Oh, keluar. Keluar ya, keluar pun tadi ya, tidak sedikit pun menyentuh tangan. Padahal kondisi sangat bagus ya. Bagi Sarun sendiri. Ya, tadi Randy sangat bantu mengantisipasi dan tangannya tidak di atas. Ditarik sama Randy. Dan ini adalah pemain cerdik, Bung. Ya. Patut kita akui ya, Randy. Dan tidak melakukan blok bagi pemain Kamboja yang akan melakukan tipol. Ya. Next point. Kembali lagi bagi kubu Indonesia. 34-33. Belum selesai, pemirsa. Kembali lagi membangun serangan kubu Indonesia sekarang dan berhasil. Akhirnya kita lihat bagaimana diselesaikan dengan sangat sulit bagi kubu Indonesia. Ya, itulah tadi berupaya dari Dio ya, ya, yang tidak mau sedikit pun spekulasi dan dia harus menyelesaikan pertandingan ini. Ya. Dan refund diberikan pada saat posisi-posisi terakhir melakukan back attack. Ya, dan kita lihat kepada para pemain Kamboja, kita respect kepada para pemain Indonesia di sini. Mereka pertandingan dengan 3 set. Set pertama medium ya. Set kedua mudah, set ketiga hard. Bagi kubu Indonesia untuk bisa mengalahkan kubu Kamboja. Tapi itulah tadi, kita lihat pertandingan berhasil dilalui dan kemenangan kedua bagi kubu Indonesia. Belum kehilangan set di dua pertandingan ini. Dan terjadi nanti tinggal menghadapi Filipina ya. Ya, pertandingan terakhir. Dan Kamboja kita tidak bisa anggap remeh karena tim ini juga memiliki daya juang sangat luar biasa, terutama tadi di saat-saat akhir di set ketiga. Ya, kita lihat bahwa Indonesia sebetulnya tidak anggap remeh ya. Karena memang lawan Kamboja betul-betul merupakan satu tim yang kuat ya. Iya. Dan memang ini adalah satu perjuangan bagi tim Indonesia, khususnya di set ketiga. Kita tidak bisa memenangkan.